Kita langsung fokus ke mata ya. Pertama yang perlu disiapin adalah selotip. Jangan lupa selotipnya ditaruh di kulit dulu, diangkat lagi supaya nanti nggak terlalu sakit. Kemudian yang perlu disiapkan adalah angled brush yang kecil, NYX Jumbo Pencil, dan Fix Plus. Bebas sih kalau kalian misalnya nggak ada, bisa pakai air kali ya. Fix Plus Prep and Prime. Sebenarnya NYX Jumbo Pencil ini udah cukup creamy, tapi supaya lebih gampang lagi diaplikasiin, kita akan semprotkan pakai ini. Dasarnya ini sebagai base untuk warna yang akan kamu aplikasikan. Karena udah ada batasan, jangan takut. Menggunakan kuas eyeshadow biasa atau pakai yang tadi juga nggak apa-apa. Kita pilih warna yang cerah, bisa warna biru, ungu, bebas. Di sini saya mau pakai warna hijau. Ini dari BH Cosmetics 120 warna. Saya ambil yang warna hijau. Campur-campur ya warnanya. Kalau pengen lebih pigmentasi yang lebih kelihatan, bisa pakai air atau Fix Plus, tergantung. Sekarang tinggal kita aplikasikan. Saya suka banget dengan merek BH Cosmetic ini karena sebenarnya harganya tuh terjangkau dan pigmentasinya tuh okay, dan gampang di blend juga eyeshadow-nya. Kemudian kita pakai eyeliner. Kalau udah, kita buka deh tubuh matanya. Aku kasih warna coklat biasa. Untuk waterline-nya, aku garisin dengan warna putih. Aku akan cantumin link cara masang bulu mata palsu di bawah, baca description box. Lalu saya akan memakai NYX Soft Matte Lip Cream, biar warnanya matching. Warnanya rock. Dan saya akan pakai highlight dari Sleek. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum gabung di channel ini. Like video ini kalau kalian suka dan tulis komen gimana pendapat kalian, atau kalian juga ingin memberikan ide, saran, atau masukan untuk video-video kedepannya. Oh ya, jangan lupa share juga ya, siapa tahu bermanfaat untuk teman kalian juga. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Cheers!